Satuan Lalu Lintas Polres Asahan bersama TNI melakukan operasi Zebra Toba 2018 yang digelar di Jalan Cokro Aminoto Kisaran Asahan pada Sabtu malam. Sejumlah pengendara yang tidak lengkap kocar-kacir saat akan diperiksa dan nekat melawan arus. Dan anak remaja wanita menangis saat dirazia petugas. Sejumlah pengendara sepeda motor langsung berusaha kabur hingga nekat melawan arus lalu lintas saat polisi datang melakukan razia. Pengendara lainnya nekat menerobos razia, melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Sementara tiga wanita remaja yang berboncengan dengan satu sepeda motor menangis saat dirazia, membujuk petugas agar tidak diberi tilang. Operasi Zebra Toba 2018 digelar Satuan Lalu Lintas Polres Asahan bersama TNI di Jalan Cokro Aminoto, Kisaran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Razia malam hari ini juga menggelar penindakan langsung di lokasi. Belum kami temukan, namun yang kami sayangkan masih banyak pengguna jalan yang berusaha untuk menghindari razia. Kemudian masih banyak pengguna jalan yang tidak... Polres Asahan menggelar operasi Zebra di malam hari diantaranya untuk menekan angka kejahatan dan kecelakaan jalan raya. Pengendara diminta untuk menaati peraturan lalu lintas agar tidak membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, NNews melaporkan.